Kelompok kriminal bersenjata atau organisasi Papua Merdeka kembali berulah dengan membakar bangunan Sekolah Dasar Negeri Inpres Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Rabu, 1 Mei 2024. Akibat pembakaran itu, seluruh bangunan sekolah ludes terbakar dan tak ada yang diselamatkan. Kasatgas Humas Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan, sebelum membakar bangunan sekolah, mereka sempat melepaskan tembakan ke arah Polsek Homeo yang berjarak kurang lebih 50 meter. Sehingga aparat melakukan balasan dan terjadi kontak tembak kurang lebih 30 menit. Pelaku penyerangan dan pembakaran diduga kuat dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka pimpinan Undius Kogoya dan Aibon Kogoya. Teror ini adalah yang kedua dalam dua hari terakhir. Sebelumnya pada Selasa kemarin, mereka juga menyerang Polsek Homeo yang mengakibatkan satu warga meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.